Kalau kalau naik batang ketapan ini kita harus bekecak begini guys. Kalau tidak bekecak kita bisa bisa umpan, kita bisa umpan ke bawah situ, bisa nangis kita sakit galah kan. Sakit galah kita pecah. Kalau umpan dulu pala bisa muncul galah kan pala kita kan. Makanya kita harus bekecak begini kalau naik ketapan. Kalau ada sandaran begini bisa bisa nyandar juga kita kan. Oke, kita naik lagi ke atasnya ya guys, ikuti terus vlog saya guys menaik bawah ketapan ini. Oke guys, sangat tinggi guys. Oke, kita sudah di atasnya guys, tuh lebat sekali kan guys. Ini yang sudah masak sedikit ini ya, udah kuning-kuning dia. Kan, tapi itulah katuk-katuk galat ini kan, digigitin sama tumpah ini nih. Bila terenggut nak masak lagi itu nih guys. Nah guys, oke guys. Saya masih di atas pohon ketapan ini, sangat payah guys naiknya, cukup tinggi kan ini kan, sudah ngos-ngosan saya naik ini. Oke, kita kecap dulu siko ya guys, bagaimana rasanya, apakah dia masam. Kita mencari yang agak masak dulu ini guys. Ini dia agak masak, kecap dulu ya. Ternyata sangat masam guys. Sangat masam. Oke, ini buah ketapan kebun saya. Itu sudah kemerindilan dia kan. Yang tua yang muda sudah kemerindilan. Nah ini masih putiknya ini. Sudah kemerindilan juga dia kan. Sudah kemerindilan. Yang besar-besar ini sudah kemerindilan. Kemerindilan sedikit lagi masak ini guys.